Mozek jadi lampu? Biasa. Jadi keset? Biasa. Karpet? Biasa. Nah, kalau yang ini, lapis legit jadi mozaik. Disisit, lapis legit motif mozaik. Ah, mau dimakan jadi sayang. Bisa dibuat motif zigzag, bahkan motif batik juga. Di tangan seniman spesialis makanan, lapis legit yang biasanya cuma garis-garis, dilukis jadi beragam motif. Saya Acen dari Nyonya Lim, Bandung, yang pertama membuat lapis legit batik rainbow. Bu Acen bikin lapis jadi laris. Toko kue legendaris di Bandung ini sudah didirikan sejak 1966 oleh mertua Bu Acen. Makin diminati pengunjung setelah kemunculan lapis legit rainbow. Bahkan ada yang bela-belain datang dari Malaysia dan Singapura demi lapis legit Bu Acen. Bikin lapis legit gak cuma butuh skill baking. Butuh seni khusus. Harus ekstra sabar dan telaten. Satu loyang lapis legit butuh waktu pembuatan 3-6 jam. Kenapa harus lama itu? Karena tiap lapisnya dibuat satu persatu. Harus menunggu satu lapisan matang, lanjut dituang lagi lapisan barunya. Apalagi untuk warna pelangi. Nuang tiap warna harus urut, jangan sampai ketukar. Gitu doang? Tentu tidak. Melukis motif lapis legit butuh perjuangan lagi. Setiap potongan dibuat lurus atau diagonal. Hasilnya motif zigzag dan mozaik. Yang potongannya lurus bisa jadi motif anyaman dan batik. Di sini, Acen punya ide lapis legit batik rainbow. Dari waktu itu booming cake rainbow, Acen dari batik pesisir menjadi lapis legit batik rainbow. Sobat Unyil, tahu nggak bedanya lapis legit dan spikuk? Bentuknya sih mirip, bedanya ada di bumbu rempah. Buatan Bu Acen bisa dibilang perpaduan resep lapis legit dan spikuk. Lapisannya menggunakan bumbu spikuk, yaitu campuran kayu manis, cengkeh, dan pala bubuk, biar aroma harumnya tetap terasa. Tebak berapa harga lapis legit ini? 100 ribu? 300 ribu? Bukan. Jawabannya 800 ribu. Apa yang bikin mahal sih? Prosesnya ribet, bahan-bahannya boros. Satu loyang bisa menghabiskan 30 butir kuning telur. Menteganya khusus. Mentega premium yang terbuat 100% dari susu sapi. Lebih lembut dan gurih. Harga super, kualitas premium. Apa laku? Of course! Setiap hari, Bu Acen bisa membuat 100 loyang lapis legit. Bu Acen sudah mengkreasikan lebih dari 60 macam lapis legit. Ada lapis mozaik, batik pesisir, motif tikar, fortuna, gelombang pelangi, Vienna, dan masih banyak lagi. Toko kue sudah laris manis. Karyawan sudah 50 orang. Gak membuat Bu Acen santai-santai. Setiap hari tetap bergelut di dapur dengan bahan-bahan kue. Nih, karena saya senang masak dan bikin kue, sehari gak bikin kue atau masak, badan saya sakit semuanya. Pengalaman Bu Acen di dunia kuliner memang gak main-main. Terhitung lebih dari 500 resep yang Bu Acen buat. Ahli di bidang seni mengolah makanan gak bikin Bu Acen pelit ilmu. Bu Acen gak segan membagikan kunci rahasia ke murid-muridnya. Masak-memasak bukan sekedar urusan perut. Ada seninya, ada ilmunya, ada filosofinya. Beda tangan, beda rasa. That's why gak perlu pelit berbagi ilmu.